Pemirsa, Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penghasil gas terbesar di Indonesia. Secara agregat, produksi migas Pertamina Hulu Energi Group di angka 68% dari produksi minyak nasional, untuk gas di angka 33% dari produksi nasional. Dalam acara edukasi dan sosialisasi program Anugerah Jurnalistik Pertamina atau AJP 2024 di teritori Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, Senior Manager External Communication dan Stakeholder Relationship Evianti Rofraida memaparkan, Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penghasil gas terbesar di Indonesia. Salah satunya melalui lapangan Jambaran Tiung Biru atau JTB yang dikelola oleh anak usahanya yakni PT Pertamina EP Cepu, Zona 12 Regional Indonesia Timur Subholding Upstream Pertamina. JTB mencatatkan kapasitas produksi full hingga 192 juta standar kaki kubik per hari. Dengan kapasitas produksi full, maka PEPC JTB siap menyalurkan gas secara optimal ke industri Jawa Timur dan utamanya Jawa Tengah, seiring pengembangan pembangunan pipa gas Cirebon Semarang. Secara agregat, produksi migasnya PHE Group ini di angka 68% dari produksi minyak nasional. Sementara untuk gas di angka 33% nasional. Kalau JTB tadi spesifik itu nomor 2 di Jawa Timur. Gasnya itu sampai sekarang disalurkan untuk di wilayah sekitar Jawa Timur dan diharapkan nanti ketika sudah terkoneksi pipa yang sampai ke Jawa Barat, itu diharapkan produksi bisa meningkat. Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi berkomitmen dalam mendukung target net zero emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals. Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan environmental, social, dan governance di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. Adi Purnomo, BTV, Surabaya, Jawa Timur.